Minasan, o genki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Hari ini kita akan membahas mengenai JFT A2 atau JLPT N4 Renshu Mondai bagian Moji dan Goi atau kosakata. Soal ini adalah soal kedua. Di video sebelumnya saya sudah membahas juga mengenai Moji dan Goi. Jadi buat yang ingin melihat bagian sebelumnya silakan cek di channel saya ya. Soal kali ini ada 30 soal, terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu mencari cara baca kanji yang tepat. Bagian yang kedua mencari kanji yang tepat, dan bagian ketiga mencari kata kerja yang tepat. Langsung aja kita mulai. Hai, ikimashou. 1番 Mado kara nani nani ga mieru. Nah, cara baca kanji yang tepat untuk kanji ini adalah ini ya, umi. Kanji jawabannya adalah umi. Umi artinya laut. Mado kara umi ga mieru, dari jendela terlihat laut ya. 2番 Watashi wa kono nani nani ga suki desu. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah sambang atau iro. Iro ini artinya adalah warna ya. Watashi wa kono iro ga suki desu. Artinya adalah saya suka warna ini. 3番 Kono machi wa nani nani desu ga buka ga yasui desu. Nah, jawaban yang tepat untuk kanji ini adalah fubeng. Nah, fubeng berarti nibang ya. Nibang. Fubeng ini artinya adalah tidak praktis. Lawannya dari benri. Di mana benri ini artinya praktis. Nah, soal ini kono machi wa fubeng desu ga buka ga yasui desu. Kota ini tidak praktis tapi harga barangnya murah. 4番 Mou sugu nani nani yasumi desu ne. Nah, kanji cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah natsu ya. Natsu artinya apa? Natsu artinya musim panas. Kalau nomor 1 ini fuyu artinya musim dingin. Haru artinya musim semi, dan aki artinya musim gugur. Mou sugu natsu yasumi desu ne. Sebentar lagi akan libur musim panas ya. 5番 Kotoshi zettai nani nani wo ukeru to omoimasu ya. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah sikeng. Berarti jawabannya adalah nomor 3 ya. Sikeng ini artinya ujian. Kotoshi zettai sikeng wo ukeru to omoimasu. Tahun ini saya benar-benar berniat untuk mengikuti tes. Nah, sikeng. Sikeng wo ukeru itu artinya menempuh ujian atau menempuh tes. 6番 Konshu nani nani ku naru to omoimasu. Nah, jawaban yang tepat untuk kanji ini adalah ini ya, isogashi. Isogashi ya. Isogashi ini artinya adalah sibuk. Konshu isogashi ku naru to omoimasu. Menurut saya minggu ini akan menjadi sibuk ya. Isogashi ku naru itu artinya menjadi sibuk. Lanjut 7番 Minna de borantia ni nani nani shimashou. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah ya, nomor 2 sangka ya. Sangka ini artinya ikut serta atau berpartisipasi. Minna de borantia ni sangka shimashou ya. Ayo kita ikut ke dalam acara sukarela ini ya. Minna de artinya semuanya bersama-sama ya. Ayo kita bersama-sama mengikuti acara sukarelawan ini. 8番 Kono nani nani wa ikura desu ka? Ya, cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah ya, ada 1, 2, 3 ini bacanya semua sama. Kyokasho. Kyokasho.
Kyo kaso. Kyo kaso. Nah, yang tepat adalah sambang. Kyo kaso, ya. Kyo kaso ini artinya buku paket atau buku pelajaran, ya. Kono kyo kaso wa ikura desu ka? Harga buku pelajaran ini berapa? Kyuban. Arakaki-san wa gita nani-nani ni kayotte imasu. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah kyoshitsu, berarti jawabannya ichiban, ya. Kyoshitsu. Kyoshitsu ini artinya kelas. Gita kyoshitsu berarti kelas gitar atau les gitar, ya. Arakaki-san wa gita kyoshitsu ni kayotte imasu. Saudara Arakaki, ya, mengikuti atau pulang pergi ke les gitar. Jadi Arakaki ini sedang les gitar di tempat les gitar, ya. Nah, kyoshitsu kelas, ya. Jubang. Hirata-san wa nani-nani ryori wa nigate desu. Nah, nigate desu ini nigate ini artinya tidak suka, ya. Nah, cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah apa sih? Jagaimo, tamago, niku atau neki. Yang tepat adalah tamago. Tamago artinya telur, ya, telur. Hirata-san wa tamago ryori wa nigate desu. Saudara Hirata tidak suka masakan telur, ya, tamago ryori, masakan telur, masakan berbahan dasar telur. Nah, lanjut. Nah, mulai dari nomor 11 sampai 20 ini kita memasuki bagian kedua. Kita disuruh, ya, atau harus mencari kanji yang tepat untuk sebuah kata. Nah, langsung aja. Juichi ban, watashi no tsukue ni hon o totte kudasai. Tsukue ini artinya meja. Nah, kanji yang tepat adalah kanji yang mana, ya? Nah, kanji yang tepat adalah yang ini, tsukue. Tsukue, ya. Tsukue adalah kanjinya ini, ya. Kalau kanji pertama ini kabang. Kanji yang kedua isu. Nah, kanji yang ketiga heya. Ya. Junibang. Asta yoji ga aru kara chotto okureru to omoimasu. Nah, yoji, kanji yang tepat untuk yoji adalah hai sambang desu. Nah, jadi kanji yang tepat untuk yoji adalah nomor 3, yoji. Ya, yoji ini artinya urusan atau keperluan, ya. Asta yoji ga aru kara chotto okureru to omoimasu. Ya. Karena besok saya ada urusan, saya pikir saya akan sedikit terlambat. Jusang bang, koko ni jusho to namae o kaite kudasai. Jusho, kanji yang tepat untuk jusho adalah yombang, ya. Yombang, jusho. Jusho ini artinya alamat, ya. Kanji nomor 1 ini adalah nenrei. Nenrei itu usia. Kanji yang nomor 2 ini adalah seibetsu, jenis kelamin. Kanji nomor salah ngetik, ya, harus 3. Kanji ini adalah susin. Susin itu artinya asal daerah. Nah, yang keempat jusho artinya alamat. Koko ni jusho to namae o kaite kudasai. Tolong tulis nama dan alamat di sini. Juyong bang, mainichi undo suru yo ni shite imasu. Nah, undo, undo ini kanji yang tepat adalah yombang, ya, yombang. Undo di sini artinya adalah olahraga. Ya. Kalau kanji nomor 1 ini kanji tidak ada, ya. Kan tidak ada, ini hanya karangan saya, tapi cara bacanya sama, undo, ya, tapi tidak ada artinya. Nah, kanji nomor 2 juga ini tidak ada artinya, gundo, ya. Kanji nomor 3 ini adalah ondo. Ondo artinya temperatur. Dan yang tepat adalah nomor 4, ya. Undo artinya olahraga. Mainichi undo suryo ni shite imasu. Setiap hari saya membiasakan untuk berolahraga. Jugo bang, tegaru-san wa rainen kekkon suru to itte imashita. Kekkon, kanji yang tepat untuk kekkon adalah kira-kira yang mana, ya? Nah, yang tepat adalah ini. Ya. Kanji ini yang tepat, kekkon. Artinya apa sih kekkon itu? Kekkon artinya menikah, ya. Tegaru-san wa rainen kekkon suru to itte imashita. Tegar berkata
kalau tahun depan akan menikah. Juroku bang. Raishu kodomo to dobutsuen ni ikoto omotte imasu. Dobutsuen, kanji yang tepat untuk dobutsuen yang mana sih? Ya, yang tepat adalah sambang. Nah, dobutsuen, dobutsuen itu artinya kebun binatang, ya. Kalau satu ini, kanji nomor satu adalah yochien. Yochien itu artinya taman kanak-kanak, ya. Sokubutsuen. Sokubutsuen ini artinya kebun raya. Dan yang empat ini yuenchi. Yuenchi itu taman bermain, ya. Nah, dobutsuen, dobutsuen nomor tiga, ya, artinya kebun binatang. Raishu kodomo to dobutsuen ni ikoto omotte imasu. Minggu depan saya berniat untuk pergi bersama anak ke kebun binatang. Junana bang, imoto wa isha ni naritai desu. Nah, kanji yang tepat untuk isha adalah ichi bang. Isha, isha di sini artinya adalah dokter, ya. Kalau nomor 2 ini hanya buatan saya, tidak ada cara bacanya, ya, tidak ada, tidak dibaca takumisha, ya. Nomor 3 juga yasha. Nah, nomor 4 kisha. Kisha ini artinya reporter, ya. Kalau nomor 2 dan 3 tidak ada, ya. Nah, isha dokter, kanji yang tepat adalah nomor 1. Imoto wa isha ni naritai desu. Adik perempuan saya ingin menjadi dokter. Juhachi bang, tenki yoho ni yoru to yuki ga furu desho, ya. Yuki, kanji yang tepat untuk yuki adalah sambang, ya, sambang. Yuki di sini ciri khasnya yuki itu bagian bawahnya adalah huruf yo. Kalau dia huruf yo itu adalah yuki. Nah, kalau kanji nomor 1 ini adalah kumo. Kumo itu awan. Kanji nomor 2 kaminari. Kaminari adalah gledek atau petir. Nah, kanji yang nomor 4 ini deng, artinya listrik. Tenki yo niyoru to yuki ga furu desho. Menurut ramalan cuaca, kemungkinan akan turun salju. Ya, bukan hujan, tapi salju. Jukyu bang, kotoshi wa kazoku to Hokkaido ryoko shimasu. Ya. Ryoko, kanji yang tepat untuk ryoko adalah ini, ya. Ini artinya adalah jalan-jalan atau berwisata. Nah, nomor 2 adalah ginko. Nomor 3 ini adalah, ya, ryoko juga, tapi ryonya ini panjang. Ryoko. Nomor 4, ryoko sama, tapi ini artinya adalah kesukaan. Kotoshi wa kazoku to Hokkaido ryoko shimasu. Tahun ini saya bersama keluarga akan berwisata ke Hokkaido. Nijubang, kiken desu kara koko ni sawaru na to kaite arimasu yo. Nah, kikeng, kikeng di sini yang tepat adalah kanjinya nomor 2. Kikeng di sini artinya adalah bahaya. Karena berbahaya, di sini tertulis jangan disentuh, ya. Karena berbahaya, di sini tertulis jangan disentuh. Sawaruna, jangan disentuh, ya. Nah, nomor 21 sampai 30 adalah soal untuk mencari kata kerja yang tepat. Atau kata kerja atau kosakata yang tepat, ya. Bukan kanjinya lagi atau bukan cara bacanya lagi, tapi kosakata yang tepat. Nijuichi bang. Kyonen haha wa Tokyo okutte. Yang tepat adalah kuremasta. Nah, kuremasta. Artinya adalah tahun kemarin ibu mengirimkan saya jam tangan, ya. Di sini yang tepat adalah kuremasta. Ya. Nijuni bang, sacho wa mo nani nani ni narimasta. Yang tepat adalah okaeri ni narimasta. Di sini ada partikel ni-nya. Ya, di mana ini adalah bentuk sopan, sonkeigo dari kaerimas, ya. Jadi yang tepat adalah okaeri ni. Nah, ni-nya udah ada di sini, jadi ini jangan ditulis lagi, ya. Sacho wa mo okaeri ni narimasta. Artinya bos sudah pulang. Nijusang bang,
kesa nebo shite kaisha ni. Yang tepat adalah okuremasta. Okuremasta di sini artinya terlambat. Nah, kesa nebo shite kaisha ni okuremasta. Tadi pagi saya kesiangan dan terlambat ke kantor, ya. Nijuyong bang. Nihong ryo ryo nani nani koto ga arimasen. Kata kerja yang tepat adalah tsukuta. Artinya itu belum membuat, ya. Tsukuta ini artinya membuat. Kalau digabungin dengan tsukuta koto ga arimasen artinya tidak pernah membuat. Nihong ryo ryo tsukuta koto ga arimasen. Saya belum pernah membuat masakan Jepang, ya. Nijugo bang. Ototo wa koko sotsugyo nani nani bakari desu. Nah, di sini yang tepat adalah sita. Sita bakari di sini artinya baru saja. Baru aja lulus, ya. Berarti sotsugyo sita bakari desu. Baru aja lulus. Ototo wa koko sotsugyo sita bakari desu. Adik laki-laki saya baru aja lulus SMA. Nijuroku bang. Ongaku wo nani nani jogingu wo suru no wa watashi no shumi desu. Nah, yang tepat adalah ongaku, berarti kiki nagara. Kiki nagara di sini artinya sambil, ya. Ongaku wo kiki nagara jogingu wo suru no wa watashi no shumi desu. Mendengarkan musik sambil berjoging adalah hobi saya. Nijunana bang. Asta taifu ga kuru no de taikai wa nani nani suru koto ni narimasta. Yang tepat adalah chushi. Chushi ini artinya adalah di cancel, ya. Besok asta taifu ga kuru no de taikai wa chushi suru koto ni narimasta. Besok karena akan datang taifu, angin topan, pertandingannya jadi dibatalkan, ya. Chūshi suru koto ni narimasta. Jadinya dibatalkan. 28 bang. Kino tomodachi wa kuji nani nani no hikōki ni norimasta. Yang tepat adalah supatsu. Supatsu ini artinya adalah berangkat, ya. Kino tomodachi wa kuji supatsu no hikōki ni norimasta. Kemarin teman saya naik pesawat yang berangkat jam 9. Nichukyu bang. Kenko no tame ni nani nani yo ni shite imasu. Nah, yang tepat adalah tabesuginai. Kenko no tame ni tabesuginai yo ni shite imasu. Artinya untuk kesehatan saya mengusahakan tidak makan terlalu banyak, ya. Jadi makan terlalu banyak nggak bagus, ya, untuk kesehatan. Jadi yang makannya terlalu banyak tolong disedikitkan, termasuk juga saya, ya. Sanju bang. Moskoshi jikan ga kakaru no de kono shigoto wa kuji ni nani nani desu. Nah, yang tepat adalah owariso desu. Owariso desu. Artinya owariso itu artinya adalah kelihatannya akan selesai. Mosukoshi jikan ga kakaru no de kono shigoto wa kuji ni owari sou desu. Karena membutuhkan waktu sedikit lagi, pekerjaan ini kelihatannya akan selesai pada jam 9, ya. Sekian soal latihan JFT A2 atau JLPT N4 Rensu Mondai bagian Moji Togoi bagian kedua. Ya, untuk minasang yang mau ngelihat video pertamanya, silakan lihat di channel saya, ada, ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga di-share kalau video ini bermanfaat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja mata.